Selama ditangani Shin Tae-yong, total ada 30 pemain Indonesia yang sudah mencetak gol. Dari 30 pemain itu, Witan menjadi pemain paling subur dengan torehan 9 gol dan 8 assist. Tersubur kedua ada Egy Maulana Fikri yang sudah membuat 8 gol dan 2 assist. Maka tak mengherankan kedua pemain itu terus menjadi andalan timnas, ya meski sering juga kena rujak netizen yang terhormat. Tapi setidaknya secara statistik, keduanya berhasil membuktikan bahwa mereka adalah bagian penting dari timnas Indonesia era Shin Tae-yong.